Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tayyib, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang jama'. Nah, dalam bahasa Arab, isim dilihat dari kuantitas atau jumlahnya itu terbagi tiga. Yang pertama disebut mufrad atau tunggal, kemudian yang kedua musanna, artinya dua, kemudian jamak. Jamak itu artinya lebih dari dua, ya. Jadi isim dilihat dari segi kuantitasnya atau jumlahnya terbagi tiga: mufrad, tunggal, musanna, dua, dan jamak lebih dari dua. Nah, untuk mengenali bentuknya, kalau mufrad tidak ada tambahan apa-apa, kemudian kalau musanna dia ada tambahan di akhir isim yaitu alif dan nun atau disingkat dengan ani atau aini, yang sebelumnya berbaris fathah, ya. Jadi alif dan nun tambahan untuk musanna. Contohnya seperti kata mufradnya kita abun, satu buah buku. Lalu kita mau bilang dua buah buku, maka kita tambahkan di akhir isimnya ani menjadi kita bani. Atau contoh lain, kolamun, itu mufradnya. Kemudian kita mau merubah dia jadi dua dengan menambahkan alif dan nun, yaitu kolamani. Kemudian contoh lain, ustadun menjadi ustadhani, ustadhatun menjadi ustadhatani. Nah, itu untuk rumus bagi si musanna. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jamak. Pada kesempatan yang lalu sudah dibahas sedikit tentang jamak, ya, jamak yang beraturan dan jamak yang tidak beraturan. Nah, jamak yang beraturan ini disebut dengan jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, ya. Disebut beraturan karena dia punya kaidah atau dia punya pattern atau rumus untuk kita dengan mudah mengenal bahwasanya dia itu jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Nah, sementara jamak yang tidak beraturan itu disebut dengan jamak taksir. Ya, kenapa disebut dengan jamak taksir? Karena bentuk asal kata mufradnya itu berubah gitu, ya, atau pecah gitu. Jadi tidak seperti pada jamak mudzakkar dan muannas gitu. Kalau jamak mudzakkar dan muannas hanya menambahkan di akhirnya saja tambahan huruf gitu. Jadi mudah untuk dikenali dia ini jamak mudzakkar atau muannas. Nah, sementara jamak taksir tidak, bentuknya akan berubah. Nah, kita lihat contohnya, ya. Al-amsilah, beberapa contoh. Fil qaryati muslimuna. Fil qaryati mu'minuna. Fil qaryati salihuna. Fil qaryati alimuna. Nah, kita lihat di sini kata yang dalam kotak ini. Nah, asal kata mufradnya adalah muslimun. Ini muslimun.
Nah, ditambahkan waw dan nun menjadi muslimuna. Dan polanya berubah menjadi jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu dikenal dengan tambahan waw dan nun di akhir isim. Nah, contoh berikutnya mu'minuna. Asal kata mufradnya adalah mu'minun. Ditambahkan waw dan nun menjadi mu'minuna. Nah, kemudian contoh selanjutnya salihuna. Asal kata salihuna ini adalah salihun. Nah, menambahkan waw dan nun menjadi salihuna. Jadi artinya banyak. Kemudian alimuna, asalnya adalah alimun, menjadi alimuna dengan tambahan waw dan nun. Nah, kalau kita artikan fil qaryati muslimun, di kampung itu ada banyak orang-orang Islam. Ya, orang-orang muslim. Kemudian di kampung tersebut ada banyak orang-orang mukmin. Nah, di kampung tersebut, di kampung itu ada banyak orang-orang saleh. Kemudian fil qaryati alimun, di kampung itu ada banyak orang-orang alim. Nah, jadi cara mengenali jamak mudzakkar salim adalah dengan tambahan waw dan nun di akhir isim. Ya, kemudian kita lihat contoh yang di sebelahnya. Fil baiti muslimatun, fil baiti mu'minatun, fil baiti salihatun, fil baiti alimatun. Kita lihat yang di dalam kotak ini merupakan jamak mu'annas salim. Jamak mudzakkar salim artinya adalah jamak untuk menunjukkan laki-laki. Nah, sementara jamak mu'annas adalah jamak yang menunjukkan perempuan. Muslimatun, asal katanya adalah muslimatun. Muslimatun, ini bentuknya jamak mu'annas salim. Begitu juga dengan mu'minatun, asal katanya adalah mu'minatun. Kemudian salihatun, asal katanya adalah salihatun. Kemudian alimatun, asal katanya adalah alimatun. Nah, kita lihat perubahan katanya, yaitu penambahan alif dan ta ataupun atun. Kalau kita artikan fil baiti muslimatun, di dalam rumah tersebut ada banyak para muslimah. Kemudian di dalam rumah tersebut fil baiti mu'minat, ada banyak para mu'minah. Kemudian fil baiti salihat, di dalam rumah itu ada banyak wanita-wanita saleh, saleha. Kemudian fil baiti alimatun, di dalam rumah itu ada banyak orang-orang atau wanita-wanita yang alim. Nah, ini adalah merupakan jamak yang beraturan, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak mu'annas salim. Nah, masuk kita ke jamak yang tidak beraturan, yaitu jamak taksir. Contohnya seperti fid durji marasim, fid durji kutubun, fid durji aqlamun, fid durji dafatiru. Nah, ini adalah jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan, ya. Jadi marosim, kita lihat di dalam kotak ini, marosim itu asal katanya adalah mirsamatun. Lalu kutubun, asal mufradnya adalah kitabun. Lalu aqlamun, mufradnya adalah qalamun. Kemudian dafatir, asal mufradnya adalah daftarun.
Nah, di sini tidak ada kan yang ditambah-tambah hurufnya, cuma dia berubah bentuknya, ya kan? Kalau yang mudzakkar dan muannas, di sini kan kita bisa mengenali bahwasanya ada waw dan nun atau alif dan ta. Berarti ini kalau waw dan nun berarti jamak mudzakkar. Kemudian kalau alif dan ta berarti jamak muannas, ya. Kemudian kalau yang jamak taksir, nah, tidak ada kaidahnya, kan? Tidak ada kaidahnya. Tapi insya Allah nanti ada sedikit cara mengenal bagaimana rumusnya, ya. Sekarang kita ke yang ini dulu, ke halaman berikutnya. Kita lihat keterangan atau skema di bawah ini. Nah, untuk yang mudzakkar, kemudian muannas, mufrad, mutsanna, jamak. Oke, muslimun, musannanya adalah muslimani, lalu jamaknya muslimuna. Kemudian mukminun, mukminani, mukminuna. Kemudian salihun, salihani, salihuna, ya, jamaknya. Alimun, alimani, alimuna. Lihat bentuk jamaknya, ada tambahan waw dan nun atau una. Lalu bentuk muannas, mufrad, mutsanna, jamak. Mufrad muslimatun, muslimatani, muslimatun. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Lalu salihatun, salihatani, salihatun. Lalu alimatun, alimatani, alimatun. Lihat ada penambahan alif dan ta, menandakan ini adalah jamak muannas salim. Nah, kita lanjut ke jamak taksir. Untuk mudzakkar, untuk mudzakkarnya mufrad, musanna, jamak. Mufrad kitabun, kitabani, kutubun. Daftarun, daftarani, dafatir. Qalamun, qalamani, aqlamun. Waladun, waladani, aulad. Mirsamatun, mirsamatani, marasim. Ini yang muannas. Lalu bintun, bintani, banat. Ustadatun, ustadatani, asatidah. Tilmidatun, tilmidatani, talamidah. Ini diantara bentuk-bentuk dari jamak taksir, ya. Sebenarnya ada kaidah yang bisa kita ambil. Nah, diantaranya seperti ini, beberapa rumus dari jamak taksir kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau isim mufradnya atas timbangan fa'ilun, maka jamak taksirnya atas timbangan fu'alun. Contohnya seperti katibun, ya, katibun ini artinya penulis, ya kan, seorang penulis. Jadi jamaknya kita lihat sini, katibun ala wazni fa'ilun, sahih. Ya kan, katibun atas timbangan fa'ilun, maka jamak taksirnya atas timbangan fu'alun. Jadi katibun menjadi kutabun. Ya, artinya banyak penulis. Nah, kemudian contoh berikutnya, kafirun, kafirun ala wazni fa'ilun. Jadi jamaknya menjadi, jamak taksirnya adalah fu'alun. Atas timbangan fu'alun menjadi kufarun. Kemudian contoh berikutnya, hafizun menjadi huffazun. Harisun menjadi hurrasun. Talibun menjadi tullabun. Rakibun menjadi rukabun. Nah, jadi perlu diingat, jika isim mufradnya itu timbangan fa'ilun,
maka jamak taksirnya menjadi atas timbangan fu'alun. Ya, perlu diingat. Nanti bisa dilihat contohnya. Nah, yang berikutnya rumusnya apa lagi? Nah, rumus berikutnya adalah kalau isim mufradnya atas timbangan fa'lun, maka jamak taksirnya atas timbangan fu'ulun. Nah, coba kita lihat contohnya. Ainun, fa'lun, ainun. Maka jamak taksirnya menjadi uyunun. Ya, uyunun. Fu'ulun. Kemudian nafsun, jamaknya menjadi nufusun. Kemudian qalbun, jamaknya menjadi qulubun. Kemudian darsun, fa'lun, darsun. Maka timbangan jamaknya adalah fu'ulun, maka darsun menjadi durusun. Lalu syaikhun, syaikhun menjadi syuyukhun. Ada lagi contoh yang lain seperti sadrun menjadi sudurun. Ya, banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa dilihat di dalam Al-Quran juga banyak, di dalam literasi bahasa Arab juga banyak sekali ya. Jadi perlu diingat bahwasanya jika isim mufradnya atas timbangan fa'alun, maka jamak taksirnya berdasarkan timbangan fu'ulun. Nah, berikutnya rumus berikutnya, kalau isim mufradnya atas timbangan maf'alun, maka jamak taksirnya atas timbangan mafa'ilu. Maf'alun. Contohnya seperti maktabun, maf'alun. Maka jamaknya menjadi makatibu. Contoh lain, masna'un, maf'alun. Maka jamaknya menjadi masani'u. Kemudian madhabun menjadi madhahibu. Kemudian manhajun menjadi manahiju. Ya, jadi bisa dilihat bentuk mufradnya lalu sesuaikan dengan timbangannya. Taib. Indana tatribat. Kita ada latihan. Fil madrasati ustadhani, fil madrasati tilmiyadhani, fil madrasati talibani, fil madrasati rajulani. Ya, ini bentuk dari kalau ada tambahan alif dan nun atau ani, berarti dia bentuknya musanna. Kemudian yang kedua, fil bustani bintani, fil bustani tilmi datani, fil bustani ustadatani, fil bustani fatayatani. Nah, jika ada alif dan nun atau ani, maka dia ini kalimatnya musanna atau menunjukkan dua. Kemudian yang ketiga, amamal fasli asatid, amamal fasli talamidu, amamal fasli rijalun, amamal fasli auladun. Nah, bentuk ini adalah jamak, yaitu jamak taksir. Yang keempat, waro'al manzili banatun, waro'al manzili fatayatun, waro'al manzili nisa'un, waro'al manzili asjarun. Nah, di sini bentuknya adalah jamak
Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Kemudian yang kelima, fi masjid muslimun, fi masjid mu'minun, fi masjid mukhlisun, fi masjid alimun. Ini merupakan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir, fi qaryatin muslimatun, fi qaryatin mu'minatun, fi qaryatin mukhlisatun, fi qaryatin alimatun. Nah, ini adalah jamak jamak muannas salim. Nah, wa indana tamrinat, kita juga ada ulangan. Yang pertama, susunlah kalimat dengan kata-kata yang tersedia di bawah ini. Ini masih berantakan kalimatnya. Kita susun. Yang pertama adalah kutubun kathiratun ala maktabin. Kemudian yang kedua, li Zaidin arba'atu dafatir. Yang ketiga, alkitabu min qaratis. Yang keempat, aqlamun fi durji salimin. Yang kelima, fil maktabati asharatu karasi. Baik, kita lanjut yang kedua. Bedakanlah antara jamak salim, jamak yang beraturan, dengan jamak taksir yang tidak beraturan pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, coba bedakan. Indaka fatayatun jamilatun al-kutubun nafi'atu fi yadil muslimin. Kita langsung yang ketiga, ini dikerjakan ya. Yang ketiga adalah isilah titik-titik di bawah ini dengan kata pembilang. Fidurji titik-titik aklam, aklamin. Dalam laci ada, kalau dia di sini bentuknya jamak, maka dia sudah lebih dari dua, berarti bisa tiga dan seterusnya. Kalau kita contohkan di sini tiga, fidurji thalathatu aqlamin. Ya, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan bahwa lihat isimnya. Isimnya ini mudzakkar atau muannas. Kalau isimnya mudzakkar maka adatnya bilangannya dia harus muannas. Begitu juga sebaliknya. Kalau isimnya ini muannas maka adatnya bilangannya mudzakkar ya. Begitu selanjutnya untuk yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Taib ya talibat, hadha huwa darsul yaum. Sahalallahu lana umurana ila liqa wa ma'assalamah.